Oke guys, pertama kali sebelum diambil bekas umbinya di traktor dulu seperti ini kira-kira untuk mempermudah kerja kita. Oke guys, untuk umbi dan sulurnya itu dipisahkan karena ini nanti akan dijual yang bagian umbinya untuk makan buta atau makanan babi ya, akan dijual tentunya akan jadi uang. Beginilah prosesnya kira-kira bersama mahasiswa Indonesia, orang Vietnam dan orang Bangladesh. Ini house-nya cukup besar juga ya dan panas tentunya. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào.